Demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna.